Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mainan Ogelan. Kali ini saya akan memperlihatkan preview dari Brick Set Imoche Mini 3D Painting. Nah, jadi ini lukisan-lukisan terkenal yang dibuat dalam skala brick set kecil seperti ini ya teman-teman. Jadi ini dibuat ada 4 seperti yang bisa kalian lihat di sini. Ini dibuat framenya berwarna coklat, lalu ada lukisannya di tengah yang muncul keluar jadi pop up. Kemudian dibuat seakan-akan melayang ya, jadi alasnya itu kayak plate hitam lalu ditambahi blok transparan jadi seakan-akan terbang teman-teman. Jadi ini keren ya. Ada 4, kita akan coba buka satu persatu teman-teman. Nah, ini yang pertama 85 piece. Ini lukisan apa ya? Saya kurang familiar. Kalau kalian tahu namanya kalian boleh tulis komen di bawah, tapi ini gambar lukisannya seperti ini ya yang bisa saya dapatkan di Google. Wanita berikat rambut biru kuning seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya adalah lukisan Scream. Nah, ini lukisan Scream ini cukup unik ya teman-teman. Kita lihat ini detailnya bagus, dari warna backgroundnya sampai orangnya, objeknya, dia sampai keluar dari frame ya. Jadi benar-benar terasa keluar atau pop out seperti itu teman-teman. Yang berikutnya adalah lukisan yang sangat terkenal yang pasti kita semua sudah tahu. Ini adalah Mona Lisa dengan jumlah piece 111 piece seperti ini teman-teman. Jadi ini framenya masih sama, tatakannya juga masih sama dengan wajah Mona Lisa yang tidak terlalu jelas ya, karena ini skalanya kecil jadi sulit untuk mendetailkan, tapi ini sudah cukup oke ya teman-teman. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu lukisan dari Van Gogh. Ya, ini adalah lukisan Van Gogh yang melukis wajahnya sendiri ya kalau nggak salah. Dan ini berjumlah 119 pieces. Nah, kita lihat wajahnya ini memang tidak kelihatan detailnya, tapi lebih ke polos karena memang skalanya kecil. Ini dibuat desainnya minimalis seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu adalah 4 brick set dari lukisan 3D yang menurut saya ini unik dan keren sih teman-teman. Dan ini kayaknya brand yang cukup jarang juga, Imoche, yang saya baru tahu dari ini. Dan bagaimana nih menurut kalian? Kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!